Hai 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 semuanya, yuk mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Ya benar sekali, yaitu Lyodra Ginting. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 25 Maret di tahun 2023. Dan menariknya pada hari itu nama dari Lyodra Ginting sedang berada di sebuah studio rekaman ya teman-teman. Dan menurut akun fanbase official dari Lyodra Ginting mengatakan work in progress, seakan-akan nama dari Lily sedang mengerjakan suatu program ataupun project terbaru ya teman-teman. Dan kalau kita menuju pada caption yang dibuat oleh Yofi Widianto, nama dari Yofi mengatakan malam minggu di studio dengan My Next Diva. Dan perkataan Next Diva ini seringkali diungkapkan sendiri oleh musisi terkenal Indonesia yang mempunyai nama Yofi Widianto. Dan Lily mengerjakan proyek untuk apa? Lily mengerjakan proyek untuk lagu terbaru bersama Yofi Widianto. Dan banyak orang mengatakan bahwa lagu tersebut merupakan lagu remake antara dua lagu ya teman-teman, yaitu lagu yang mempunyai judul Merendah Kasih atau lagu yang mempunyai judul Adilka ini. Lalu lagu apa yang akan di remake oleh Lyodra Ginting? Teman-teman bisa stay tune saja untuk kabar pastinya. Dan kalau kita berbicara mengenai Lyodra Ginting, teman-teman juga jangan lupa pada tanggal 3 Mei di tahun 2023 akan ada konser bersama Yofi Widianto. Dan pada konser tersebut juga akan ada nama dari Tiara Siva bersama Lyodra ya teman-teman. Dan konser ini diadakan pada tanggal 3 Mei di tahun 2023. Dan untuk tiketnya itu berkisaran antara 400.000 hingga 5.500.000 ya teman-teman. Dan buat teman-teman sekalian yang mempunyai uang bisa mengikuti konser tersebut. Atau kalau teman-teman mungkin tidak bisa hadir karena kendala keuangan atau jadwal yang padat, teman-teman juga bisa memberikan support yang terbaik bagi Lyodra Ginting di dalam berbagai macam aspek, seperti tetap mendukung karya demi karya yang akan dihasilkan oleh Lyodra Ginting, maupun kita bisa sama-sama memberikan voting sebanyak mungkin di dalam berbagai macam penghargaan yang didapatkan oleh Lyodra Ginting ya teman-teman. Jadi mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi Lyodra Ginting. Jongkok, jongkok. Enggak. Dar. Jongkok. Kes kalau diamun muncet. Makanya kalau gue nanya kes ini. Turbulence deh guys. Ini berarti gue empat warna apa aja? Empat warna apa aja atau hijau? Yang keluar itu aja. Awas rambutmu langsung lurus. Wih, sorongnya gede banget. Berhasil tanpa turbulence. Nah ini. Satu tangan nggak sih? Iya tangan. Iya, kalau yang kanan kalau pakai hidung berarti hidung. Harusnya bikin challenge gitu ya, pakai kelinci. Oh jatuh ini. Pia. Jongkok dulu sebentar. Jongkok sambil main. Iya. Sampai ada yang kalah selanjutnya. Gak mau, gue masih meninggal gitu ya.